Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar? Ini saya masaknya pagi-pagi. Yuk kita membuat gurame saus tiram. Rasanya nano-nano. Yuk langsung saja kita menuju ke dapur. Adalah bahan-bahannya yang tentu saja gurame yang sudah digoreng teman-teman ya. Lalu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lalu ada kemangi, kaldu ayam, saus tomat, saus tiram. Gampang banget. Yuk kita langsung saja membuatnya. Kita panaskan kompor. Masukkan minyak untuk menumis. Masukkan bawang putih, bawang merah. Setelah layu, masukkan jahe dan cabai merah. Masukkan saus tomat, saus tiram. Juga kemangi. Beri sedikit air. Aduk bubuk, masukkan. Lalu masukkan saus sambal, disesuaikan ya, sesuai selera. Oh, enak sekali. Lalu masukkan gurame-nya. Mantap sekali, gampang bikinnya teman-teman. Praktis kan? Mantap deh. Teman-teman silahkan di recook ya. Karena selain membuatnya gampang praktis, bahan-bahannya pun sudah ditemukan di pasar-pasar terdekat. Atau di abang sayur pun ada nih teman-teman. Kita sajikan di piring saji. Kita taruh di piring saji. Ini daun kemangi teman-teman ya, bisa dimakan juga jadi lalap. Kita taruh pelan-pelan. Oke, sausnya kita simbol. Rasanya enak sekali, segar teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya ini dan semoga teman-teman menyukainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa. Salam. Oh iya, hampir saya lupa ya. Untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dan belum subscribe, mohon di-subscribe dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Salam. Cobain deh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ekornya dulu. Tuh, enak banget, gurih. Yuk, selamat membuat ya. Selamat mencoba.